Humas dan Pak Dirtimsus. Dalam proses penyidikan ini, kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH, ya. Apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan undang-undang minyak dan gas bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Preskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Preskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Preskrimsus dan khususnya Tipiter yang menangani undang-undang migas dan korupsinya melapis dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sedang berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon untuk serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit.